Gua Sultan. Kali ini gua lagi ada di toko HR Wheel. Ini salah satu toko second, bursa velg second terlengkap di daerah Bogor. Alamat lengkapnya ada di sini dan gua enggak sendirian. Di sebelah gua ada A Aris nih dari HR Wheel. Aris, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aris, ini kita sudah lama tidak bercengkrama ngonten ngasih tahu ke teman-teman velg yang second yang terbaru di sini nih. Boleh, siap. Nah, Aris, velg yang di harga 4 juta ke bawah atau 5 juta deh, boleh 5 juta ke bawah, banyak kan ya Aris? Oh, banyak banget. Banyak banget. Dari harga 2.500.000 juga ada. Nah, iya itu. Kan? Makanya wajib kita lihat. Oke Aris, kita tunjukin nih dari yang OM dulu, mana Aris? OM, boleh. Ini nih. Nah, ini Agya yang terbaru. Ini Agya yang terbaru udah ada second ya? Udah ada secondnya. Ini yang 2023. 2023. Ini di ring berapa Aris? Ring 14. Ring 14 dengan ban ukuran 175/65 ya? 14, betul. Mulus banget, kondisi ban juga masih 95%. 95%, ini benar-benar kayak dari dealer mungkin langsung ganti pelek nih. Betul, dari 3 hari. Hah? Dari berapa hari? 3 hari? 3 hari langsung ganti. Ya. Ini di harga berapa hari? Harganya di 2.500. 2,5 juta. Kurang enggak Aris? 2,3 boleh enggak? Boleh dong, pasti. Nah, 2,3 gua tawarin, Sultan tawarin nih. Ini bisa untuk mobil apa aja sih Aris selain Agya? Buat Agya bisa ke Starlet, bisa. Starlet. Karimun masuk. Karimun masuk. Iya, terus ke Kalia masuk. Kalia masuk. Sigra juga masuk. Sigra juga masuk. Karena dia pertama PCD-nya sesuai dan sama. Lebarnya juga ini lebar 5 ya dia. 5 inch. 5 inch ya. Dia, guys. Nah, ini pas banget Karimun, cocok nih pakai ini nih. Karimun bagus. Karena lu enggak usah ganti-ganti velg, pakai ini ganteng. Iya. 2,3 juta nih yang OM lu. Abis itu mana lagi Aris? Oke, lanjut. Oh, ini HRP Aris ya? HRP ada. Stok HRP ring 17. Ring 17. HRP ini 17. Waktu itu gue lihat ada Grand Max pakai, Luxio pakai. Pakai. Ini bisa. Innova juga bisa. Innova juga bisa. Bisa. Ini kondisi ban kalau kita lihat kondisi bannya masih bonusan lah ya, tapi yang satu ini masih layak pakai. Kurang lebih 40% dengan ukuran 215/55 ring 17. Ring 17. Harga berapa Aris? Ini kita harga murah. Buka harga itu saya 2,2. Hah? Serius? 2,2. 2,2 juta. Iya. Udah deh. Kalau itu enggak usah ditawar karena udah murah banget lu 2,2 juta bisa dapat velg HRV ini. Dan stoknya juga banyak. Stoknya banyak. Kalau mau grosir atau mau borongan juga bisa. Harga wow. Bisa dikondisikan. Harga bisa dikondisikan, guys. Ya. Siapa tahu ada showroom-showroom yang pingin tampilan mobil jualannya standar, lo bisa langsung datang ke sini. Siap. Bisa langsung nih, 2,2 juta lo. 4 kan? 4. Bukan 1 kan? Bukan. Nah. 4 bar. 4 bar. Itu udah termasuk bannya, bannya bonus lah ya. Betul. Nah, mana lagi nih Aris? OM, nah ini Fortuner. Fortuner punya. Ini harga berapa? Kalau ini udah di atas 5 kayaknya nih. Enggak. Kita paling murah, ini udah paling murah nih di sini. Iya berapa? Ya kan 3.500. Pelek dengan ban. Pelek dengan ban 3,5. Ah, jadi kesel gua. Ini kok murah banget gitu loh. Ini serius angka lu enggak bercanda? Enggak, serius beneran. Udah sama ban? Udah sama ban. Second kita itu semua murah-murah kok, asli. Itu tetangga gak marah apa lu jualan gak, begini? Dong, ini punya Fortuner. Ini 4 kan bukan 1? Betul, 4. Ban ya? Udah termasuk ban? Udah termasuk ban. Bannya masih 80%. 80% dengan ukuran bannya ini 265, di 65, 17. Nah, itu dia tuh. 3,5 juta. 3,5 juta. Gua enggak berani nawar. Enggak usah tawar lah ya. Enggak usah tawar lah, udah murah. Tapi kalau teman-teman masih mau nego, langsung ke sini datang ketemu A Aris ya. Oke, yang OM-OM udah murah-murah banget nih. Murah banget. Nah, ini di belakang kita banyak velg-velg. Yang ini Aris nih, yang velg only nih. Velg aja, ini velg aja. Velg aja. Iya. Kalau kayak gini-gini aftermarket gini berapa sih Aris? Ini HSR nih. HSR, ini HSR Arrow. Oh iya Arrow. Ring 15. Nih, HSR Arrow ring 15. Iya, ini mulus banget kondisinya. Hah? Kita buka harga 2,8. 2,8. Velgnya aja. Velgnya aja. Ini kondisi mulus banget nih. Mulus banget. Belum lama pakai. PCD-nya 100 4x100 sama 4x114 4x114 guys, nih guys, nih. Ya kalau misalkan ada lecet-lecet sedikit, lu bisa repaint gampang, Aris baik orangnya. 2,8 netnya berapa? Pelek aja. Kasih netnya 2,6 aja. 2,6? Udah bonus apaan? Bonus
harus pasang balancing nitrogen. Nah, itu tutup pentil dikasih juga sekalian, tenang aja. Kalau pentilnya bermasalah tinggal diganti. Iya, gampang. Kan penyakitnya second itu pentilnya kadang-kadang udah getas. Nah, ini gampang diganti baru. Nih, satu set is deret ke bawah. Miring 16 Tokyo. Ini HSR juga nih. Tokyo, iya. Nah, ini HSR Tokyo yang dia ininya ini floating. Floating cup. Harga berapa? Harga buka harga 3,2. 3,2. Bisa untuk mobil apa aja? Bisa untuk Avanza, Xenia, cocok sih buat Baleno ya. Bisa nah, Baleno. Karena warnanya sendiri ini warna black dan ada red line-nya nih. Iya. Ada garisannya. Ini lebar apa sih dia? Dia lebar depannya 7, belakangnya 8,5. Oh, dia belakang. Nah. 7 8,5. Harga? Harga 3,2. Lego. Pecah 3 juta enggak bisa? Bisa dong, pasti. 2,9 lah. 3 juta udah bagus sih. 3 juta, enggak bisa 2,9. Ya. 3 juta. 3 juta udah oke banget. 3 juta. Nah, kalau mau sama bannya berarti harga nego lagi ya? Harga nego lagi bisa. Tergantung kondisi bannya. Kalau tinggal pilih doang, sini banyak ban-bannya nih. Betul. Nah, berarti benar. Gak usah nyari-nyari di mana-mana, lo sudah datang ke sini aja. Yang gede-gede mana Aris? Ini kan yang ring 15, 16. Yang murah-murah lagi yang gede-gede mana Aris? Wih, ini banyak. Ini yang pelek apa namanya tuh ring 17. Dia tuh apa sih tipenya tuh? Oh, ini lupa. Iya. Nah, ini ada HSR Wasile ring 17. Harga berapa nih, ya? Ini harganya lumayan ya, karena belum lama pakai juga. Baru beberapa minggu aja sih. Ini? Betul. Nah, ini agak susah naiknya, gak apa-apa, iya, dah giniin aja. Ayo. Okay. Nah, ini wih, ya, ini masih mulus banget loh ini. Masih mulus banget, karena hitungan minggu sih ya. Belum lama pakai. Harga berapa nih? Harganya buka harga 4,5. 4,5, masih dalam budget hitungan masih kita nih. Nego. Itu masih juga nego. Masih nego, betul. 4,5 juta masih nego ring 17. Betul. Dengan spesifikasinya ini dia PCD 4 ya. Bautnya 4. 400 414. Lebarnya ini dia ring 17 7,5 rata. Betul. ET-nya di 40. ET-nya di 40 nih guys. Kalau termasuk ban, harganya nego lagi sama Aris. Bisa. Pasti lebih murah. Udah lu nego aja pasti, langsung. Pokoknya bisa digoyang. Nah, lanjut. Habis itu banyak nih di sini-sini. OM Mazda juga ada. OM Toyota Race. Toyota Race nih ada. Nah, res kayak gini-gini berapa nih? Kalau velg only? Velg aja saya jual 2.500. 2,5. Betul. Velg aja punya race. Punya race. Ini bisa di mobil apa aja nih, ya? Agya, Calya, Sigra. Ini bisa ya? Bisa. Ada di sininya 4, 4 ya, 100. 100. Betul. Nih, habis itu Vios mana? Vios juga bagus tuh. Vios bagus saya. Iya, cocok. Nah, sebelah sana kita lihat. Weh, ini OM-OM lu kalau mau nyari yang mobil-mobil Honda, Toyota, Mazda ada semua. Ada di sini. Semua di sini. Ada. Ini punya apa nih, ya? Ini Avanza ya? Punya, bukan. Ini Toyota Sienta. Oh, Sienta. Sienta. Ini banyak banget stoknya nih, Bang, nih. Ini harga berapa kita? Ini harga 1.500. 1,5. 1,5 dapat 4. Coba kasih lihat, ah, kita angkat, ah. 1,5 juta nih. Ya. 1,5 juta punya Sienta, stoknya banyak. Oke, banyak. Jadi bukan satu set nih, banyak nih stoknya nih. Oke, banyak. 1,5 kurang enggak ini? Harga udah di press sih. Udah di press 1,5. Karena udah murah banget. Nah, kalau misalkan ada grepes-grepes tinggal diperbaikin aja, aman. Ya, aman, gampang. Karena pelek di sini second, jadi second sistemnya pasti dicek-cek dulu. Ya. Nggak mungkin langsung dijual-jual aja. Nah, ini punya Sienta bisa untuk mobil apa aja nih, ya? Sienta emang dia cuman sendiri ya, PCD-nya 5x100. Paling yang bisa buat Toyota Avanza. Enggak masuk. Enggak masuk, ya? Enggak masuk. Dia buat Toyota Corolla paling, ya. Oh, karena di samping sini, ya. Di samping sini yang sama 4x100. Nah, ini nih bisa nih Sienta. Habis itu mana lagi nih? Ya. Nah, ini ada ini juga nih, ya. Oh, ya, ini mid nih. Ini harga berapa nih, ya? Harganya 4.500 masih nego karena kondisinya juga mulus juga ini. Ini mulus juga. Mulus juga, dan modelnya juga belum ini kan, modelnya belum jadul kan. Belum dong. Masih baru ini. Ini kalian pakai di mobil-mobil teman-teman sekalian. Nah, mobilnya apa aja nih, ya? Karena ini di sini yang 4 cp. Avanza. Ya, udah paling mantep buat Avanza. Avanza nih lu ceperin, mepet-mepet ya. Ban ya kan, fitmennya ganteng nih pakai ini nih. Ya, kalau lu mau ngerubah modelnya, warnanya kasih beda antara lipstick cakep. Dikasih silver atau dipolisi nih, keren nih. Buat Vios yang baru kan. Hah? Bagus. Ini gentengnya pas, ya. Iya. Nah, ini 4,5 netnya berapa? Netnya
unitnya 4.200 saja. 4,2 dipotong 300.000. Oke, A. Nah, yang di atas sini, ini yang gede-gede nih. Ini yang gede. Harganya ada yang cincai nggak? Harganya 20-an, cincai-cincai. Berapa? Dari 2.500. Hah? Yang mana 2,5? Hah? Ada yang 2,5, Sob. Nah, ini 2.500. Ini 2, ring 20, 2,5. Pelek only. Pelek saja. PCD? PCD 5x114. 5x114, berarti bisa untuk mobil HRP, CRP? Vitara. Ya, Accord. Camry bisa. Ya. Innova kalau lo roll fender segala macam bisa ini. Masuk. HRP juga kalau main di deck di atas sini bisa. Atau ada pemain Kijang yang udah ganti baut 5, 514 nih. Ini bisa nih. Ya. 2,5 juta aja. 2,5 juta. Lu udah jadinya big streams mobilnya, apalagi ini polisnya keren nih. Ya, betul. Mana habis itu aman lagi? Ini seset ya? Atas gua sama ya? Satu set ini. Oh iya benar. Nah kalau yang kayak gini-gini nih ada kayak jamur-jamur nanti dihilangin sama si Aris, tenang aja. Pokoknya pas lo beli, mulus. Mana lagi, A? Ring 20 juga. Ring 20 juga harga? Harga 3,5. Agak mahal sedikit, 3,5 juta. Tapi masuk akal. Kalau lebar belakang. Oh lebar belakang, lebar berapa nih, A? Lebar depannya itu 8,5, belakang 10. 8,5, lebar 10 tuh. Kadang-kadang susah kan nyari yang lebar-lebar 10. Nah ini ada 3,5 juta. Netnya berapa? 3 juta aja. Hah? 500.000 disikat. Habisin stok lama nih, sikat-sikat udah. 3.000 pas. Iya. Nah, ini bisa untuk mobil apa aja? Sama 514. 514. Ya, HRV, Kijang Bot 5 atau mobil Innova bisa, Camry ya. Bisa masuk. Captiva juga bisa. Captiva juga bisa ya, atau sendiri 5114. Oke, Aris. Kita lihat sebelah sini. Nah, ini ada yang menarik juga nih. Ini harga berapa, Aris? Itu pelak aja ring 17 3,3. 3,3 nih. Betul. Betul. Ini Fosun VLE. Nih. Ya. Aftermarket 3,5 aja. 3,5. Wah, ini sih cakep 17. Nih. Ring 17. Dia lebarnya 8 inch rata. 8 rata ya? 8 rata. 8 rata. Ini PCD-nya 4 kali 100. 4 cepek. Berarti Vios cocok banget. Vios cocok banget nih, Vios. Honda City. Honda City. Oh, City Aspect. Bisa nih. Masuk. Nah, gue diajakin lagi sama Aris ngelihat velg ring 20 yang gede-gede katanya. Nah, ini ring 20. Udah sama ban. Harganya berapa? Harganya 8.500. 8,5 juta lu udah bisa bawa pulang langsung. Sama ban. Sama ban, enggak usah nyari-nyari ban lagi. Bannya kondisinya masih 90%. Nah ini bannya pakai akselera Yota nih. Iya, betul. Waduh, fitmannya bagus nih. Mas, ini buat Vitara pas banget. Buat Vitara, PCD-nya ya, berapa? 514? 514. Oh, 514 nih guys. Nih, 8,5. Netnya berapa? Enggak, 8 juta aja. Potong gope, 8 juta aja. Ring 20. Ring 20. Wah, boleh. Ring 20 nih, Bang. Ini berapa? Ring 20 juga. Ring 20 juga? Iya, ini lebih murah. Berapa? 6.500. Wow, 6,5 juta udah nih. Sama ban. Udah sama ban. Bannya masih 80%, 85%. Dengan ukuran ban 25545. Nih, Aris. Wah, pokoknya ini murah-murah banget di HR Wheel ini. Luar biasa, guys. Oke. Okay? Masih banyak stok yang lain, Aris ya. Jadi kalau teman-teman sekalian, kalian boleh langsung datang aja mau ring 20, ring 14, ring 15, 16, 17, ah, lengkap lah pokoknya datangnya ke sini. Oke Aris, terima kasih banyak. Udah gue mau tanya-tanya. Nah, Aris, alamat lengkap toko kita ada di mana nih? Di Jalan Soleh Iskandar nomor 51, Gedung Badak, Teras Serial, Kota Bogor. Kota Bogor. Nah, ini sebelahan sama Temtek Bogor ya? Sebelahan sama Temtek. Nah, kalau kalian cari di Google tuh ketik aja Temtek Bogor. Nah, itu daerahin ke sini nih. Udah di sini. Nanti ketemu sama Aris. Iya, bisa dibantu. Berarti untuk bonus-bonusnya nanti atur aja sama Aris. Mau di spuring bisa. Mau di balance juga bisa. Siap. Siap. Oke Aris, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak. Nah guys, udah lihat kan lena-lena peleknya dari harga yang 2,5 jadi yang murah-murah. Yang 2 juta juga ada. Nah, jadi kalian wajib datang ke sini. Oke, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk lupa jangan di skip-skip. Ingat pelek, ingat ASN.